Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Makoto Agrobisnis yang budiman, dimanapun Anda berada, selamat siang. Hari ini cuaca sangat cerah, bahkan sampai terasa panas bagian sayuran layu yang depan rumah ini karena tidak disiram. Nah, nanti segera disiram. Baiklah, untuk siang hari ini saya ingin memperkenalkan salah satu produk baru. Ya, sebenarnya bukan produk saya, hanya saya kebetulan pembeli begitu. Ini kaitannya dengan hidroponik. Ini hidroponik semangka saya dan apa ini namanya, melon. Tentu dalam hidroponik ini akan lebih efektif kalau dalam airnya itu menggunakan sistem sirkulasi. Jadi tidak hanya air yang diam, tapi sirkulasi itu lebih efektif karena akar-akar itu akan dipermudah dalam mengambil nutrisi-nutrisi yang ada di dalam air. Kaitannya dengan produk ini kita lihat, ini adalah pompa air mini. Nah, ini dengan ini bisa untuk membuat sirkulasi di dalam air atau di dalam air yang mengandung nutrisi vitamin A dan vitamin B. Apa kelebihan pompa ini? Ini kita masukkan sini, misalnya hanya contoh saja. Ini adalah sistem tenaga surya, jadi tidak memerlukan listrik, saudara. Ya, listriknya dari matahari itu sendiri. Ini kita lihat di sini. Ini kecil sekali, hanya 11 kali 11 cm. Ini hanya dengan begini saja, air langsung keluar, tutup, berhenti, buka, keluar. Ini kecil tapi ya lumayan. Jadi kalau hanya ditaruh seperti ini, maaf, tuh airnya mengalir terus. Ini tidak perlu listrik dari rumah, tidak ribet, tidak perlu kabel, kabelnya udah satu paket dengan ini. Ini airnya bisa juga, sebenarnya air ini adalah untuk pompa untuk di taman. Mungkin teman-teman yang punya taman depan rumah ada kolamnya, ini adalah untuk begini, jadi untuk hiasan. Tapi kalau untuk saya ini, saya gunakan untuk manfaatkan untuk tanaman hidroponik di sekitar rumah. Ini kalau di Jepang nggak terlalu mahal harganya, saya beli 1.400 yen. Ini sudah ada kabelnya, ada pompanya, ada ininya, apa ini namanya, solar panel, begitu ya. Jadi ini sistem tenaga surya, sangat bagus sekali. Jadi tidak perlu listrik, dan ini tidak berbahaya, nggak nyetrum ini. Jadi kalau listrik kan bahaya, jadi kalau air kemudian listrik itu sangat berbahaya. Kalau punya saya kemarin beli dua, jadi di sebelah sana mungkin terdengar suaranya, itu adalah sistem tenaga surya semua. Jadi apa namanya, tidak membutuhkan listrik. Hanya saja malam hari ini tidak mengalir. Ya, tidak mengapa, karena pada siang hari ini teman-teman sangat membutuhkan sekali air. Demikian saudara, sekedar memperkenalkan mainan baru saya. Ini bisa buat nyiram begini, saudara. Jadi kalau ada matahari, dia akan menyiram secara otomatis. Tapi kalau saat hujan, ya tidak perlu, cukup. Atau mendung atau malam hari, tidak menyiram. Begitu, saudara. Terima kasih. Salam hijau dan selamat berkreasi buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau. Bye-bye. Bagus juga ini. Tuh. Jadi kalau kena matahari langsung ini tuh. Ah, lupa dulu nanti kan ini.